Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Ari di sini. Di video kali ini guys, aku mau ajak kalian cari figura untuk surat Google AdSense aku ini ya guys. Dan aku sudah membuat ukuran tiruannya, nanti yang aku bawa yang tiruan saja, sedangkan yang aslinya akan aku tinggal. Yuk ikutin dimana aku mencari figuranya. Nah sekarang aku sudah berada di pasar Johar Tengah. Akan aku coba cari di dalam ada apa enggak ya figuranya. Suasana pasar pagi ini guys, kondisinya lumayan ramai. Di depan itu ada toko figura. Coba aku lihat ke sana. Nah di sini ternyata orangnya ada di sini guys, di toko Sokit ini. Katanya lebih lengkap. Sengki 4R, 5R, 6R. Kak motone nanggung nggih. 6R 16. Nah, gak entuk iki motong sithik, Mbak. Tapi niki ne pasok nggih. Oh, kudune dawa kok, Bu. Nah nggih. Ukurane nanggung. Nggih. Kudune 6R wae. 6R memang rodok nganu ya, Bu. Iki pas kene ne. Cuma pinggir-pinggire tok nggih. Mboten napa-napa nganu iki. Kurangi piro, Bu? Jalan. Kurangi tok piro? Ora 13 wae padha iki. Piro iki kurangi? Alah siji wae, Bu, wong nggo. Iki tok iki lho. Wis 15 ra apa-apa, Mbak. Enggak karo iki kacak 500 kok, Mbak. Aslinya. Iki bahane apa, Bu? Fiber, mboten. Oh, fiber. Iki juga fiber sami. Oh, iki fiber cuman warnane beda ya, Bu. Putih mbek iku, mbek hitam. Delok iki sing hitam sing ukuran 6R apa wonten, Bu? Nggih. Maksudnya tak paske sing cocok sing ndi ketoke nganone. Nek putih karo putih ini kontras, nek karo hitam kan mungkin rodok. Oh nggih. Rame banget hari ini guys tuh. Rame banget, ibu-ibu banyak yang pada beli baju untuk lebaran. Kalau yang ada tangganya ini di atas sana pusat kuliner guys. Ada soto, ada sate kambing dan lain sebagainya. Jadi aku baru dicariin ibunya guys. Ternyata untuk ukuran set itu kira-kira 6R. Tapi untuk pinggir-pinggirnya masih ada sedikit ruangan gitu. Tapi kalau untuk tingginya sudah pas. Jadi aku akan ambil yang 6R saja. Tapi aku mau lihat modelnya nanti, cocokkan yang warna hitam atau yang warna putih. Seperti itu karena kertasnya putih. Nanti coba aku lihat ini kan putih juga ya. Nanti rampol sampai nggak bisa gerak loh. Euforia luar biasa guys. Coba kita masuk ke pasar Johar Utara ya, barangkali ada. Yuk kita masuk. Ini suasananya cukup ramai juga guys di sini. Tuh. Pokoknya kalau soal belanja ibu-ibu paling dominan ya guys tuh. Ternyata di Johar Utara dan Johar Tengah belum ada yang aku inginkan. Sekarang aku mau coba di seberangnya ya guys, di Matahari Lama. Coba kita lihat ada apa gedung ini. Coba kita lihat ada apa enggak. Nah, kita naik ke sini lalu nyebrang ya. Udah muter-muter sampai ke lantai atas, gak ada yang jual figura guys. Aku gak tahu mau cari di mana ini. Aduh pusing. Rame pol.
sini. Dan ini mahal, 47. Ini banyak nih. Aduh. Beli satu 15, beli tiga satunya 13.500. Nah ini banyak ini, aku mau pilih-pilih dulu ya. Ada 5 model yang sudah aku pilih. Sepertinya ini worth it atau yang ini. Aku pilih dulu ah. Pilihan jatuh pada 8R. Setelah 2 jam mencari akhirnya dapat di Ratu Pansi. Sekarang capek, aku mau pulang. Terima kasih yang sudah menonton. Thanks for watching. See you in the next video and bye bye. Okay guys, sekarang aku akan pasang surat cinta dari Google AdSense ke framenya ya. Kira-kira nanti akan seperti ini penampakannya. Sekarang akan aku buka dulu. Ini harganya Rp30.000 guys. Aku belinya di Ratu Paksi. Di sana itu murah sebenarnya kalau mau beli banyak di atas satu gitu ya. Kalau beli satu harganya Rp30.000. Kalau mau beli tiga harganya per itemnya itu Rp27.000. Lumayan selisih Rp3.000 dikali tiga ya. Kalau mau beli banyak loh ya. Kalau cuma mau beli satu ya udah beli satu aja. Seperti ini penampakannya. Tuh. Cantik banget. Kita buka nih. Sisi-sisinya dibuka saja. Tuh. Nah, ini ada kacanya. Di sini ada tulisannya gitu, guys. 8R. Itu ukurannya 20 cm kali 25 cm seperti itu. Akan aku pasang dulu. Setelah aku buka pinggir-pinggirnya, di sini ada tripleknya seperti ini guys, kita singkirkan dulu. Dan di sini ada kertasnya tadi, kita singkirkan. Dan yang ini adalah kaca untuk menempelkan fotonya atau benda yang bisa ditempelkan di foto ini. Nanti akan aku tempelkan seperti ini. Aku solasi dulu ya. Okay guys, ini sudah aku solasi ya di sisi pinggir-pinggirnya seperti ini tuh. Tuh, udah kelihatan kan solasinya tuh. Sekarang akan aku pasang. Seperti ini. Tuh. Yang terakhir tripleknya. Tinggal kita kencangkan ya di sebagian sini. This is it, sudah jadi guys, tinggal dipasang di dinding. Okay, sudah aku pasang nih.
persis di bawah foto-foto saat aku umroh dulu. Oh, semoga dapat play button, kata suamiku. Kenapa enggak play button aja yang di pasar lah, wong belum dapat kok kon masang, ya kan? Doain semuanya ya guys supaya aku cepat dapat play button. Thanks for watching.